Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan. Ya iku channel peternak tradisional, channel wong desa bos ya. Nah, iki dino bos aku lagi makani kambing. Nah, saya kasih pakan. Kambingnya langsung pating plongo ini malan bos. Oh, mau makan aring. Nah, ini bos. Nah, pada kesempatan hari ini bos, sore ini saya akan menduduhkan kepada Anda yaitu ciri-ciri kambing tua yang hamil bos. Kambing dewasa itu loh maksudnya. Nah, seperti ini bos keadaan kandang saya. Dikelilingi rumah orang-orang bos. Tuh, itu rumah orang, itu kandang yang sebelahnya. Banyak rumah-rumah di keliling sini, makanya saya ini harus hati-hati bos biar tidak didemo orang. Kalau orangnya belebeken kambing saya bengak-bengok. Nah, ini cara ngantisipasinya. Pakan sama minum harus full bos biar tidak pating bengok. Nah, seperti ini bos kahanannya bos, kandang saya sederhana sekali, sangat sederhana. Yang satunya seperti itu, ada tiangnya kemendeng bos. Langsung saja ya bos ya, kita menuju ke kambing yang hamil. Saya buka pintunya dulu. Nah, ini bos, ciri-cirinya bos, kambing yang hamil itu seperti ini bos. Makannya lahap. Tuh, wetengnya sudah mulai melentu ini bos. Mulai membesar susunya itu bos. Jadinya kempet. Semula yang pas masih menyusui anaknya itu yang monyor-monyor itu sekarang jadi kempes seperti itu bos. Lah gatelen bos, kukur-kukur bos kambingnya ini. Lu malah ngajak selfie. Alah, waduh kok ngene. Alah harus ngeroyok HP barang lah. Itu bos kambingnya bos. Agak kurus bos ini bos. Ini kambing sudah umurnya sudah tua banget ini bos. Awal punya kambing itu bos, wetengnya ya bos ya, perutnya melentu seperti itu bos. Halah, ngerakoti HP ya Reza. Rono melat malan. Halah wis toh. Nah itu bos, ciri-cirinya seperti itu, makannya jadi lahap. Duh, itu tanda-tandanya kambing hamil bos. Perutnya mulai membuncit besar, susunya kempet, yaitu setelah kawin ya bos ya. Kalau jadi seperti itu kempes. Ini sekitar umur 2 bulanan bos hamilnya bos ini bos. Dan hamilnya ini kahanannya bos, kambing tua ya seperti ini. Itu tadi ya bos, intinya kambingnya makannya jadi lahap, berubah total. Terus perutnya mulai membesar, susunya yang sebelumnya monyor-monyor besar itu bos jadi kempet seperti itu. Nah, itu ciri-cirinya bos. Ya cuman itu bos ciri-cirinya. Dan perawatannya bos, kita harus hati-hati bos. Lantai itu harus bersih terus loh bos. Ya, lantainya harus bersih biar tidak kepleset bos. Yang rusak-rusak harus diganti supaya tidak keblegong. Nah, ya saya cukupi sekian dulu ya bos ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Apabila ini bermanfaat bos, yang baru nemukan channel saya ya ditutup subscribe-nya ya bos ya. Saya cukupi sekian ya bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.